Mengulas hiasan tanglung di SMK Pusat Bandar Puchong 1 yang dijadikan isu baru-baru ini, Tun Dr. Mahathir berkata pemasangan tanglung menjadi tradisi tahun baru Cina sekian lama yang jelas tiada kena-mengena dengan isu perkauman. Tegas beliau, isu yang cuba dibangkitkan itu hanya bertujuan memecah belahkan keharmonian kaum. Benda ni tak ada kena-mengena dengan ris. Tinggal lagi, saya tak tahu kenapa dia perlu larang gantung tanglung. Kita dulu buat yang ni sejak kita merdeka. Tun Dr. Mahathir menyempurnakan penyampaian trofi Perdana Menteri kepada tim Hollywood dari Australia yang muncul juara kategori racing RLIR 2020.